tengah tergerak. Tisu entren sambil kita menyaksikan Abri Yahya cuba menyelamatkan keadaan. Tendangan yang dilakukan tidak menepati sasaran oleh Di Surendran. Jadi nampak jadi minit akhir sekarang ini pertemuan. Di waktu kecederaan yang menghampiri 5 minit. Negeri Sembilan cuba untuk mempertahankan kedudukan ini. Untuk memberi laluan selesa mereka ketika diserempat Sabtu nanti. Dua gol di tempat lawan dan itulah whistle dibunyikan. Menampatkan saingan dan kelihatan pemain nombor 19 yang baru dimasukkan tadi terlibat dalam sedikit kekecohan di situ. Firdaus Azizul. Tapi nampaknya Bunyamin cuba untuk menenangkan Syukur Adam. Apapun di padang hari ini, keputusannya Negeri Sembilan menang 2-1. Ini memberikan mereka kelebihan untuk bertandang di tempat sendiri pada separuh akhir yang kedua pada Sabtu nanti. Sambil kita saksikan jaringan-jaringan yang dilakukan. Bermula dari jaringan tandukan Sapi Sali pada minit ke-45. Tetapi kemudiannya Zakwan Adha dengan jaringan minit ke-70. Satu jaringan menarik dari luar kotak penalti tanpa diduga oleh penjaga gol pasukan Selangor. Dan kemudian kurang satu minit berjaya tendangan yang dilakukan oleh Kunalan, tapi tapisan ataupun tampanan yang dilakukan oleh pertahanan Nasir Bahrom menjadikan kedudukan Negeri Sembilan 2 Selangor 1 di Shah Alam separuh akhir pertama Piala FA 2010.